Ah, ada tatum, ada tatum. Lagi apa sih, Bang? Nih, benerin kompor, Bang. Ini kompornya mati total nih, Bang. Terus? Ini benerin, Bang. Ini pakai. Emang bisa benerinnya, Bang? Bisa, Bang. Ini kan ada tutorialnya Bang Andre Tatum nih, Bang. Ah, Andre Tatum, Andre Tatum mulu. Nggak usah dipercaya, Bang. Meleduk yang ada kompor, Bang. Ini beli baru, Bang. Tenang dulu, Bang. Ini ada tutorialnya, Bang. Cuman pakai jarum pentul, Bang. Masalah beres. Rupiah apa, Bang? Coba mana saya lihat, Bang. Nih, Bang. Mana? Bagaimana caranya mengatasi kompor gas, Neng? Kompor gas yang harus dipancing pakai korek, baru dia mau nyala, kita kan baik-baik. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, serta dimudahkan, Neng. Urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nih, ya. Nah, kalau bantu pakai korek, nyala dia. Tapi kalau nggak dibantu pakai korek, nggak nyala. Nah tuh, nggak nyala ya. Nah tuh, jadi intinya kompor ini harus dibantu pakai korek, Neng. Baru dibantu pakai korek, baru dia mau nyala. Buat regulatornya dibuka dahulu. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Tanya yang kedua. Dibuka nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Untuk mawarnya ini teman-teman dibuka. Tarik. Oke. Lanjutnya apa? Teman-teman masukkan jempol satu sini, jempol di sini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Kemudian teman-teman dibukanya nih. Ini dibuka nih. Di sini ada bau, teman-teman dibuka. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah. Buka kedua bautnya. Kemudian tarik ini nih, Neng. Untuk pelindungnya nih atau buat pengunci spinya nih. Kemudian tarik ke atas. Dapat? Ya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah Nih. Yang tengah ini. Lobang tengah ini dapat? Ya. Lobang tengah ini ya, teman-teman. Ketemunya sama ini nih. Nah, ketemunya sama lubang atas. Selanjutnya apa nih dibuka nih? Dapat? Ya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Kemudian teman-teman tinggal tarik ininya ke belakang nih. Dapat? Ya. Nah, nih. Lobang ini. Lobang yang ini ketemunya sama ini, teman nih. Yang bawah. Ya, ini namanya api lilin. Oh. Selanjutnya apa? Teman-teman tinggal dibukanya nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Selanjutnya tinggal didorong. Dorong ke dalam. Dorong. 1, 2, 3 dorong. Kluk. Nah, keluar dia nih. Dap. Selanjutnya nih, Neng. Nih, selangnya tarik dulu nih, teman-teman. Ya. Selangnya dibuka dahulu. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Tarik keluar. Ini tarik keluar nih. Nah, seperti ini. Kamu akan seperti ini. Nih, di sini nih. Di sini nanti ada bau, dapat? Ya. Di sini ada bau, teman-teman tinggal buka bautnya nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, kemudian ditarik, tarik keluar. Tarik keluar. Dapat? Nah, seperti ini. Kemudian apa? Teman-teman tinggal. Nah. Teman-teman tinggal ditarik ininya nih. Ini adalah spuyer yang buat nyembur. 0000 rupiah. 0 rupiah. Ini namanya apa? Namanya adalah spuyer. Spuyer yang buat nyembur nih. Nah, tugas Anda apa? Ini ditusuk-tusuk nih. Dapat? Ya. Ini ditusuk-tusuk atau dibersihkan dengan menggunakan jarum pentul. 0000 rupiah. Sumbernya adalah di sini. Di dalam apa nih, Neng? Lobang ini ya. Lobang spuyer. Selanjutnya kalau udah, jangan lupa di sini. Di sini juga teman-teman bersihkan di lobang ini ya.
Di lubang ini juga teman-teman bersihkan. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Kita tinggal pasang lagi seperti semula nih ya. Habis itu kita pasang lagi seperti semula. Masanya kayak gini, Neng. Nih, teman-teman nih. Tolong nyalakan flash. Di sini kan ada lubang nih, teman-teman. Nah, lubang ya, nih. Lubang ini jatuhnya kayak gini ntar. Lubang ini harus lurus sama ini. Ya. Nah, masuknya kayak gini nih. Nah. Teman-teman tinggal pasang seperti ini. Pasang ke dalam seperti ini, ha. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kita tinggal pasang untuk bautnya nih. Ah, pasang baut. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Tetap, jangan lupa nih dipasang juga. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Habis itu apa? Udah. Teman-teman tinggal dirapikan lagi seperti semula. Berapa menit, Neng? 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Luk, pasang dulu bautnya nih, Neng. Kita pasang dulu untuk bautnya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah. Nih yang buat api lilin dulu, teman-teman. Yang buat api lilin dulu dipasang, yang buat api lilin. 0000 rupiah. 0 rupiah masukkan, kemudian pasang yang ini nih. Pasang bautnya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Yang habis itu kita pasang untuk leher utamanya. Ini kan api lilin. Ini leher utamanya nih. Pasang seperti ini. Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0. Habis itu dipasang untuk ininya nih. Untuk pengunci dari leher, pengunci leher. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Selanjutnya kita pasang nih, Neng. Mawarnya ya. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nih. Habis itu kita pasang untuk apa nih, Neng? Tombolnya ya. Pasang tombolnya, kluk. Kluk. Nah. Kita akan nyalakan. Nah, no, nyala ya. Nih. Ini kalau masih susah juga, teman-teman dia akan di-setel sini nih. Nih, ini di-setel. Gimana caranya ini biar ini besi ini nih. Besi busi ini gimana caranya biar dia lebih dekat sama busi. Ini besinya nih. Ini besinya bisa kita style ya, maju atau mundur. Coba lagi, yuk. Mundur. Nantikan flash. Nah, enak ya, Neng ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah misi selesai. Cuma dibersihin doang spuyitnya dan Anda bisa bersenang-senang. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.